Bila kita membuat andaian sendiri tanpa memahami sesuatu, adakah itu dosa? Alia. Alia, bila nak bayar sewa? Dah due ke? Dah. Cepat tau. Yelah, nanti aku call abah aku. Cepat tau. Assalamualaikum, Aila. Waalaikumsalam, Abah. Abah okey? Sihat. Alhamdulillah. Cuma kedai ini teruk sikit. Abah pun terpaksa berhentikan bekerja dah. Tak mampu nak bayar gaji dia orang. Sewa pun tak bayar lagi ni. Ni Alia telefon dia ada apa sebenarnya? Oh, tak ada apa. Tak ada apa. Just... Nanti kalau Alia free nanti, baliklah tolong Abah kat kedai ini. Assalamualaikum. Salam. Ada barang sikit untuk kau, Kapan. Banyak sangat, Pak. Abang dah banyak sangat pun bagi saya. Saya tak apa. Kau ambil, Kapan. Ini aku bagi. Ambil. Abang pergi sembahyang tarawih dulu, ya? Duit tu tak apa. Nanti-nanti. Sekarang kau ambil dulu. Tak apa. Ambil saja. Kalau ada duit nanti bayar tak apa. Abah. Apa benda ni? Ha? Abah kasi apa dekat aunty tu tadi? Lepas tu abang tu, lepas tu acik tu, lepas tu budak tu. Ni apa? Ni nama-nama orang. Nama ni semua Alia apa? Abah kena jaga anak sendiri dulu, bukan? Abah tahu tak yang Alia tak boleh bayar duit tuition, duit sewa rumah semua tak cukup. Lepas tu Alia balik, Abah dah buat benda macam ni depan muka Alia. Terima kasih, Abah. Besok saya datang lagi tau. Okey, terima kasih. Datang lagi. Terima kasih tau. Hey. Ya? Sekejap, ya. Haus. Okey tak? Apa? Cik nak cerita apa? Bila kita tak faham, kita akan membuat andaian sendiri. Dan mungkin kita akan kehilangan satu rezeki yang tak ternilai. Tak kisah mana anda berada, tak kisah apa yang dilakukan, tak kisah apa yang dikatakan, ku tetap akan di sisi sentiasa. Tak kisah mana anda berada, tak kisah apa yang dilakukan, tak kisah apa yang dikatakan, ku tetap akan di sisi anda sentiasa. Assalamualaikum. Nama saya Alia, saya anak Pak Amin, kedai runcit tu. Abah saya dengan saya ni kasih ikhlas. Mulianya hati awak. Sama macam ayah awak. Terima kasih, Abah. Selamat raya. Selamat raya.
Alia minta maaf sama cari apa. Dia kan anak apa?